apa dan mungkin bisa memperkenalkan samping-sampingnya gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahmi bersama keluarga besar Parfum GWI Karakter. Dan hari ini kita alhamdulillah senang banget kita mendapatkan rekor MURI produk Parfum GWI Karakter dan 3 rekor MURI ya, alhamdulillah ya. Dan juga malam ini kita akan membuatkan parfum spesial buat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan juga Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang besok akan dilantik Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan malam ini pas bertepatan dengan kita mendapatkan rekor MURI, kita akan membuatkan parfum spesial buat Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, yang langsung akan insya Allah kita akan kasih nanti Bu ya, sebagai hadiah pelantikan sebagai presiden dan wakil presiden kita. Dan hadiah parfum sunahnya tidak boleh ditolak, jadi insya Allah kita akan berikan ke beliau. Dan hari ini juga kita senang banget launching teknologi persona ya 4.0 yang akan dijelaskan oleh sahabat saya founder Bapak Halim Tubagus Sunjan. Selamat Oke, terima kasih teman-teman media. Saya Tubagus Jaya, alhamdulillah mengukuhkan diri berarti ya sebagai penemu ya, founder dari Parfum Internasional atau Parfum Karakter. Alhamdulillah juga dibukukan atas penghargaan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai founder perusahaan pertama yang melakukan produksi ya parfum sesuai dengan karakter brand pelanggan. Dan ini suatu penghargaan yang luar biasa, dan ini juga kebanggaan bukan hanya saya pribadi tapi untuk bangsa ini, karena bangsa ini harusnya bisa menjadi kiblat parfum dunia seharusnya, karena 90% bahan baku parfum itu berasal dari Indonesia. Nah, ini akan menjadi modal kita tentunya, lokal kita untuk go internasional. Beberapa bulan lalu kita juga sudah MOU dengan ASEAN Halal Trade and Investment, itu para investor di ASEAN, dan insya Allah akan membuka beberapa pengembangan di negara-negara ASEAN. Itu langkah setelah ini gitu. Dan ini adalah karya anak bangsa yang memang harus dibanggakan, harus didukung oleh semua pihak, lintas apapun ya, lintas generasi, lintas komunitas, lintas apapun harus bersatu, karena kita harus wangi ya, mewangikan Indonesia baik di negeri sendiri ataupun di internasional. Nah, ini yang menjadi luar biasa, karena teknologi ini yang namanya Persona 4.0 yang sudah dikembangkan menjadi ada 5 kuda besi, ada di sales, di finance, di logistik, di marketing, di production. Itu yang di lokal kita bisa update gitu ya, kita bisa relevan dengan perkembangan zaman. Meskipun produk ini, produk parfum itu gennya itu produk offline, yes? Enggak. Tapi kita berhasil menjual parfum dengan online, bahkan tanpa orang menyium wanginya terlebih dahulu. Dan itulah keunikan kita. Selain itu juga, selain produknya unik, perusahaannya unik, ada yang lebih unik. 51% adalah saham wakaf. Jadi ini untuk sosial. Kita akan, hasil dari bisnis ini akan kita salurkan, distribusikan ke banyak channel sosial. Untuk kemanusiaan, bencana alam, apapun, charity. Dan ini sudah menjadi kesepakatan founder dengan co-founder bahwa perusahaan ini, karya anak bangsa ini didedikasikan untuk bangsa Indonesia, untuk perkembangan industri parfum tanah air juga. Dan ini rekan-rekan saya, ada Bro Erik sebagai Marketing Director, dan ada Robi Pemata Jiwa, Creative Director, ada Aldin, ini sebagai Chief Operation Officer. Aldin Tahir. Dan tentunya kami berterima kasih kepada MURI atas apresiasi ini, dan ini menjadi semangat baru buat kami untuk lebih membuktikan di kaca internasional, Pak.
bahwa ini anak bangsa, kalian bangsa yang bisa menjadi kebanggaan Indonesia dan bisa ekonomi kita harus lebih sejahtera ya, bangsa Indonesia lewat industri marketing. Membuka lapangan kerja. Betul. Kalau di kopi ada barista, nanti ada jutaan perfumers baru di Indonesia. Berkarya. Yes. Nanti insya Allah lain ada kayak perfumers school ya. Yes.